Cuma ingin ku tahu rasa yang kau dari dulu. Tak usah cemburu, tak perlu sampai nanti seadamu. Dan kulineran guys. Kau nih kita? Ya sih tak. Terlalu banyak kisah yang saya pendam, saya terlalu mengalah. Oke teman-teman, jadi ini konten fresh teman-teman. Saya rencana hari ini mau ngasih tutorial bagaimana mencari kenalan tanpa cari masalah teman-teman. Jadi step by stepnya ikutin aja. Dan bila nanti saya yang harus pergi, pasti kau akan mengerti. Apa pebarengan? Namanya siapa? Fadila. Fadila. Oca. Ijo Oca. Iya, bercanda. Oh iya. Sebelumnya kalau boleh tahu Dek Malang asli Malang atau asli pendatang? Malang. Asli Malang. Kuliah sekolah atau? Kuliah. Kuliah di mana? Di Stikes Kendedes. Stikes Kendedes mana ya? Warjosari. Warjosari. Ya. Aku mau nanya temanya tentang media sosial sih. Jadi cenderung ke Instagram. Punya Instagram kah? Punya. Punya. Sebelumnya bisa enggak apa-apa ya tak add. Iya. Oh iya, Instagramnya apa sebelum? Oca.putri. Oca.putri. Gila di ini. Mulai hari ini nanti Instagramnya nambah followers. Followersnya sebelumnya berapa? Kelihatan 1033. Wah sih, populer 1003. Nanti nambah jadi 1005. Yang follow 2 ini. Hah? 5 malah pendek. Nanti tak promosikan di channelku juga kok. Gak apa-apa. Nambah. Kenapa nervous? Nah, gue sih ngewawancara tiba-tiba datang aja. Oh, gimana yo? Oh, ya semoga aja ada rezeki berpanjang bisa ketemu lagi. Nah, ikutin ya. Kurang bahagia mas ya. Paling suka kenalan itu langsung apa lewat media sosial? Langsung. Nah, langsung. Berarti kalau lewat media sosial lebih cenderung enak dirit aja ya. Itu karena ada faktor lain atau enggak? Atau memang ya kurang suka atau kurang nyaman ya? Gue lebih cenderung kurang nyaman teman-teman. Jadi kalau kenalan, poin satu, cewek lebih suka langsung. Kenapa kalau lebih suka langsung? Biar tahu karakternya aja sih. Gendang sacet loh masa. Sedikit banget. Kalau rata-rata anak-anak itu biasanya di pikiran orang perawat. Perawat aku ada sedikit penasaran teman-teman, kenapa perawat itu rata-rata sama TNI? Ada hubungannya nggak kalau perawat harus TNI atau enggak sih? Enggak, karena biasanya kan cewek-cewek kan suka yang berseragam. Seragam tapi aku enggak sih, karena kebanyakan TNI itu suka PHP. Aku tanpamu kurang bahagia mas ya. Kalau udah mulai boring, ada salah satu konsep buat mengusir keboringan kalian. Ramal garis tangan. Aku bisa lo ngeramal garis tangan. Ada yang belum aku ramal? Ini dulu aja. Enggak, ya aku cuma satu kali ya. Soalnya kayak gitu tuh mut-mutan.
Tahan dua kali. Semuanya biar adil. Hawane pau enak ki Mas. Pintu lo yo. Cara ngeramal garis tangan. Ya. Kalian pura-pura aja tahu. Ya. Pura-pura baca aja. Walaupun sudah tahu. Coba tutup. Buka. Kamu salah satu tipe orang yang penurut. Benar kak? Iya. Percaya kak? Yakin? Yakin. Nurut ya? Ini aku tes. Tutup. Buka lagi. Nurut. Nurut kan? Coba tutup lagi. Nah, nurut. Buka lagi. Udah itu. Dia tipe orang yang menurut. Ya udah gitu aja. Wes teman utaku. Panak panak. Kan dia kok jarang. Rasanya gimana? Sampai kali ini. Kata-kata. Sampai apa? Kalau meramal itu lagi salah satu. Aku juga ada sulap lagi. Aku bisa bikin wangi mawar di tangan seseorang. Kan kamu kan belum. Ya. Coba lagi. Mau dibikin wangi mawar. Mawar enggak? Yakin enggak? Coba. Kacip ya. Nah, baru 10.